Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kerom, Papua membagikan 1.200 sertifikat tanah gratis untuk masyarakat Papua sebagai dukungan program kerja Presiden Joko Widodo. Ya, sertifikat tanah gratis program pendaftaran tanah sistematik lengkap tersebut diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerom. Sertifikat tanah gratis diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kabupaten Kerom Muhammad Markum kepada tokoh adat, agama, dan warga setempat yang disaksikan ribuan masyarakat penerima sertifikat tanah gratis. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerom, Yohanes Boapi, menjelaskan sertifikat tanah gratis yang akan dibagikan dengan total 4.054 lembar akan dibagi secara dua tahap. Sertifikat tanah tersebut akan dibagi-bagi kepada warga di 11 kecamatan dan 91 desa di Kabupaten Kerom, Papua. Sejumlah warga penerima sertifikat menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada pemerintah. Mereka juga berharap Jokowi kembali terpilih untuk kedua kalinya sehingga program ini dapat berlanjut. Di depan lagi mungkin untuk Papua ini Bapak Jokowi harga mati. Maunya kami harus presiden layak seperti itu dan untuk besok itu harga mati untuk Bapak Jokowi.